kota. Jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak. Halo Bang Okta, ini paketnya udah sampai. Makasih ada giveaway headsetnya Bang Okta. Dapat langsung dua handphone nih. Ini bener-bener handphone saya yang dipin banget dari dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe dan subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Okta Cahaya Kehidupan. Okta Cahaya Kehidupan. Makasih Bang Okta handphonenya. Ya, dapat hadiah-hadiah seperti yang tadi barusan sudah testimoni. Nah, ada handphone. Aku juga ada punya handphone, game mobil, dan ini keren banget tentunya. Kalau kalian mau, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya di bawah. Komen Instagram kalian apa, dan komen isi video ini dengan positif. Sekulah ke Fokalips. Hey, what's up guys, sebagai di channel Opsi Kehidupan. Hari ini kita mau main game-game yang salah, yang tenaga lah guys ya. Dengan kebodohan-kebodohan inilah yang membuat game ini yang menjadikan kita selalu bisa membacok sesuatu guys ya. Ini jago banget ya. Jago banget dalam memukul ya guys ya. Wuhui, mantap sekali. Level 4 guys. Ini kemarin saya sempat mainin ini game, dan ini game lumayan seru sih guys. Asik juga lah main game-nya ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung jadi All Team, aku ingetin lagi buat kalian, langsung aja subscribe di bawah ini guys ya. Wih gila wih. Nah, dapat lagi kita guys. Oke, kita dapat lagi 171.000 poin guys ya. Nah, main juga game-nya gratisan guys ya. Jadi ya wajar aja ini ada iklan-iklan sedikit ya kan. Lewat-lewat dikit, habis itu lewat banyak juga enggak apa-apa guys ya. Lewat dikit banyak enggak apa-apa lah guys. Oke, kita pilih dulu senjata mana yang paling tajam. Nah, ini. Ini namanya kapak nih guys, namanya. Bukan, ini pisau pak. Oke, siap. Waduh. Siap nih, sekali lagi nih. Mantap. Wede. Lanjut. Waduh. Iya. Aku juga mau ucapin untuk berduka cita buat Om Didi Kempot yang baru aja berpulang ke rumah Tuhan nih guys ya. Ya, kebetulan sudah mati guys ini ya. Oke lah. Ya semoga beliau bisa diterima amal perbuatan baiknya guys ya. Lalu semoga juga dia bisa menjadi sumber kebaikan dengan iklan-iklan yang ditampilkan di TV ya guys ya. Ya meskipun dia iklannya begini-begini. Ya udahlah, pokoknya kita stay positif aja guys ya. Dan buat kalian-kalian sekarang ini yang sedang nonton live dari Optim, diharapkan untuk selalu stay safe, stay di home, and stay healthy guys ya. Ini kenapa nih? Mati mulu nih guys. Oke, level 9 padahal. Woi gila woi, baru level 9 guys. Sorry no video padahal. Ya udah gak apa-apa, kita bikin video sendiri aja guys. Oke, siap amen. Jadi tadi saya sudah bermain dan saya sudah mencapai level 24 nih guys. Kita akan lanjutkan sampai level 30 guys ya. Karena kita belum pernah ini sampai 30 level kayak gini aja. Nggak bisa sampai 30 level, gimana Anda mau jadi pro player gitu Pak ya. Jadi nggak apa-apa, namanya juga progress ya guys ya. Jadi semua yang bersifat progress, kalian harus menikmati progressnya gitu guys ya. Saking menikmatinya ini sampai bisa tidur-tiduran gitu guys ya. Ini nge-vlog yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa abstraknya ya guys ya. Jadi itulah dia. Nah itu kelebihan saya itu kalau kayak gini. Oke, lanjut lagi. Let's go, my man. Kita akan jadi puter balik ya sekarang. Oke, enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa ini muka saya di sini ini. Biar kalian seneng kan. Wah, gila dicincang, guys, sama babahong. Babahong ngeri, guys. Babahong ini nih kerjanya. Ngincang-ngincang orang. Oke, siap. Oke. Mantap sekali. Dapat lagi Rp150 guys, lihat guys. Saya dapat 150 aja nih, saya udah seneng bener gitu guys ya. Jadi buat kalian-kalian yang misalkan baru gabung menjadi All Team, aku ingetin lagi untuk segera subscribe di bawah ini guys ya. Dengan subscribe kamu dukung Okta Cahaya Kehidupan mengupload videonya setiap hari, dan kamu juga menjadi All Team, All Team terbaru kami. Oke, terus kalian juga selain sudah subscribe, kalian juga wajib untuk komen sebanyak-banyaknya ya. Supaya apa? Supaya terjadi interaksi dalam channel Okta Cahaya Kehidupan. Mantap sekali, mamen. Apakah Anda yakin untuk memberi yakin login? Pergi sama-sama pergi kayaknya. Pertanyaannya aneh ya guys ya. Pergi sama pergi gitu guys ya. Coba kalian tolong kasih komentar di bawah ya guys ya.
Apakah bedanya pergi dengan pergi itu tadi, guys? Apakah pergi ini tak usah kembali atau pergi jangan pernah kembali lagi? Ya itu serah dia lah, guys ya. Itu dia yang punya urusan, guys ya. Ini kita baru level 7 ini masalahnya, Pak. Oke, kita udah akan naik lagi. Oh iya, belum nih. Nah ini dia, kita naik level 8, guys. Tapi masalahnya lagi, guys, nggak cuma ini, guys ya. Nah, masalahnya kita punya nyawa udah habis, guys. Aduh, bukan main. Oke, kita ngulang lagi aja ya, guys ya. Karena semakin banyak kita ngulang, kita makin pro nantinya, guys. Jadi buat kalian-kalian yang baru bergabung menjadi All Team, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe, guys ya. Oke, kita udah siap, siap, mantap, dan kita udah akan berangkat ya, guys ya. Ini namanya juga game-nya gratis ya, guys ya. Jadi udah pasti kalian akan dapetin yang namanya iklan-iklan gratisan gitu. Oke, siap, saya akan mulai nih, guys. Oke. Siap sekali. Nah, mantap. Level 1 sudah lewat. Kayak Ninja Warrior gitu, guys ya. Jadi anggap aja ini kita lagi main Ninja Warrior gitu, guys ya. Jadi buat kalian-kalian yang suka main di Ninja Warrior, kalian komen sebanyak-banyaknya, guys ya. Yang pernah jadi mantan murid Ninja Warrior, komen juga, guys. Boleh. Biar tambah rame nih kita, guys ya. Karena makin rame, interaksinya makin bagus, dan Octa-nya kehidupan akan mendapatkan reputasi terbaik di planet Pluto, guys ya. Luar biasa sekali, mamen. Dan ini adalah pemainan Knife Case ya, guys ya. Knife Case ini adalah game yang dimana kita mampu untuk ketemu ibu-ibu, nenek-nenek, tante-tante, om-om gitu, guys ya. Menjadi bintang iklan. Ini kayak gini, ini bintang iklannya, guys. Dan kenapa mereka jadi bintang iklan ya? Bukan jadi bintang ini aja, guys ya. Bukan jadi bintang-bintangan di planet Pluto gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Tolonglah, guys ya. Tolonglah untuk diberitahu. Right now. Jadi kalau seandainya kalian pernah lihat iklan-iklan begini, ini karena apa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk Mars yang kerjanya adalah promosi dan promosi dan promosi. Octa Cie kehidupan seneng juga sih sama yang promosi-promosi, tapi ya udah agak jarang lah melakukan promosi, guys ya. Kita udah gila weh. Nah, jadi ini senjata skin yang paling seneng Octa Cie kehidupan gunain ya. Kenapa? Karena ini adalah skin yang sangat-sangat luar biasa, epic ya, guys ya. Nah, mantap. Satu lagi. Joss sekali, guys ya. Mantap sekali, Bang. Oke. Siap. Oke, sip, guys. Mantap nih, guys. Oke, sip. Level 9, guys. Lihat ini nyawa kita, tinggal 2, guys. Oke, enggak apa-apa. Bisa okay. Oke, okay, Mamen. Mantap sekali. Langsung, guys. Level 9 sudah berlalu dan sekarang siap level 10, guys ya. Wah, gila ini bertebaran cuan di mana-mana, guys. Oke, okay, siap. Ini kayak hot plate ya, guys ya. Hot plate itu adalah piring di atasnya ditaruhin kayak gituan, guys. Oke, okay, level 11, Mamen. Ya ini dia, tekan di mana aja untuk melanjutkan ya, guys ya. Pergi aja, pergi. Ku akan pergi dari hidupmu kekasih. Ku akan pergi dari dirimu, oh kasih. Kamu nggak butuh aku lagi, nggak butuh aku lagi. Gila, jago banget ya gue ini ya. All team emang benar-benar. Level 13, guys, ini luar biasa, guys ya. Nggak kerasa ya, guys ya, kita udah nyampe level 13 ini, guys ya. Oh mamen, udah di level 13 tiba-tiba gagal dan tiba-tiba jatuh dan habisnya mati, guys. Bukan main, guys. Oke, coba kita akan ngulang lagi, guys ya. Anggap aja kita belajar, guys ya. Namanya juga di planet Pluto ya, guys ya. Jadi planet pembelajaran gitu, guys. Nggak ada arti kata selain kata belajar, guys. Ini tangan saya sampai black merah karena kebanyakan belajar ini. Belajar megangin recording gitu, guys ya. Bukan main. Ya udahlah, guys. Kita udahan dulu nih, guys, karena menurut saya ini udah lumayan banget, guys ya. Bukan main. Waduh. Oke, okay. Level 15 kita udahan deh, guys. Kalian cukup lihat sampai 15 aja, guys. Oke, okay, siap. Mati lu. Belum. Ya, beneran mati, guys. Anda kurang beruntung, mabos. Oke, okay, lanjut lagi, guys ya.
siap, kita akan mulai lagi guys. Dan karena janji saya 15, ya udahlah janji adalah janji. Janji tinggal janji, sakit hati yang dia dapat. Kenapa nyanyi lagu dangdut? Si zaman naru rindu. Jadi ini saya seneng juga nih guys, main kayak gini nih. Kenapa rolet-rolet begini kita seneng? Karena rolet begini membuat kita hidupnya jadi lucu gitu guys ya. Percaya aja loh sama gini-ginian ya. Enggak sih, enggak gitu, percaya guys. Yang penting lucu aja guys. Demen aja sama yang kayak gitu-gitu aja gitu guys. I see the rule, bukti cinta untukmu, namun aku beri tak pernah kalah lagi. Wah gila, pecah guys, pecah mai, main lagi, pecah bos. Wah, luar biasa mamen. Demi cinta kita, ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Ini kenapa ya guys ya? Gagal maning. Ya tadi saya main sendirian bisa gitu guys ya, sampai 20-an level gitu guys. Sekarang apa kalau main pakai live streaming kita nggak menang-menang gitu guys. Mungkin ini saya mainnya pakai jokai kali guys ya, pakai joki jadi lebih jago gitu guys. Tapi enggak guys, ini memang sendiri, ini semuanya sendiri, apa-apa kita sendiri lah sekarang. Ya, ya udah guys ya, aku rasa kayaknya karena memang sudah sangat-sangat tidak memungkinkan untuk live streaming karena baterainya sudah mau habis ya guys ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan Outteam berikutnya. Nama aku Cek Kehidupan, asus dan responsif pada Pluto Indonesia. Season peace, bye-bye.